Henshin, Oma, Zio. Balik lagi sama aku Melo di channel aku. Kali ini kita akan ngerilis rilisan yang udah lama banget, 3 tahun yang lalu. Rilisan untuk Kamen Rider Zio. Kamen Rider Zio ini pernah rilis dalam Sodonya dan waktu itu hype banget ya, karena gimmick-gimmicknya itu bagus banget. Namun sekarang baru kita dapatkan lagi Sodo Premium untuk Kamen Rider Zio. Dan premiumnya itu bukan Kamen Rider, namun melainkan patung. Ya, patung. Tapi bukan sembarang patung. Ini adalah patung dari Kamen Rider Zio, Tokiwa Sogo, Kamen Rider Human Form dari Zio. Jadi yang kita dapatkan untuk saat ini adalah part-part dari patung Tokiwa Sogo, di mana dia berubah untuk pertama kalinya. Dan juga ini patung ini muncul di filmnya Zio tentunya, dan seharusnya cocoknya ini tuh muncul bersama SAF ya. Jadi karena skala Kamen Rider di sekeliling kiri kanannya itu setinggi, lebih tinggi dari patungnya, artinya kalau ini disandingkan dengan SAF ini cocok aja. Tapi kalau nggak ada SAF-nya ya memang cocoknya untuk ukuran Sodo. Jadi langsung aja kita lihat bagian-bagiannya. Ini ada bagian untuk tatakan patungnya ya. Dan tulisannya coba kita Google Lens. Dan tulisannya ternyata adalah Tokiwa Sogo First Transformation. Dan selanjutnya ada part Tokiwa Sogonya. Kita lihat. Ya, ini terdiri dari karet. Terbuat dari karet. Tidak bisa bergerak. Sabuknya karet. Dan sisanya ya karet keras lah. Dan ini karetnya lembek ya untuk tangan-tangannya. Jadi bisa letoy-letoy. Dan untuk tingginya, kalau ini ada Oma Zio, sebetulnya ini sama ya. Tingginya tuh setara. Padahal dia harusnya anak-anak, tapi dibikin setara 11 cm untuk Zio. Dan ada part bubble-bubble di kirinya. Dan juga ini ada part bubble di kanannya. Ada jarum panjang dari jamnya. 2, sepertinya 1 buat cadangan kalau hilang. Dan ini jarum pendeknya ya. Dan ini utamanya, bagian belakang background utamanya, bullet-bullet transformation sequence-nya. Dan juga yang terakhir, Henshin device belt-nya itu bisa dicopot untuk dipasang dan nanti bisa muter-muter gitulah. Gimmick, nggak penting sih. Dan ada tatakan belakangnya ya. Dan coba kita pasangkan ya. Jadi ini seperti ini. Kita coba taruh tiang penyangganya. Dan juga ini kita pasangkan dulu ya. Untuk samping-sampingnya nih. Bulet-buletnya. Ini ngeplek dan kita pasangkan jarum pendek, jarum panjangnya. Jadi dipasang seperti ini. Ini udah mati ya, jadi kamu nggak bisa menunjukkan jam lain, skala lain 10 lewat 10, ya itu sesuai tanduknya si Zio. Dan best, semua iklan jam pasti menunjukkan jam 10 lewat 10 ya. Ini sudah dipasang, tinggal diklek dengan bawahnya seperti ini. Oh, kebalik. Dan kita
kita coba pasang di sini. Iya, sudah jadi backgroundnya. Dan ini kita taruh si sogonya, ada tatakan kakinya, ceklek. Ya, jadi seperti ini untuk si patung Tokiwa Zogo First Transformation. Dan ini Omazio di sini ukurannya sama 110 cm dan ini 220 cm. Jadi berarti ini dua kali sodo ya, 2,5 lah. Oh, pasti 220. Dua kali lipat tingginya sodo normal. Oke, segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan tinggal untuk video-video ini selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.